Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kami. Oke, kali ini mau masak ayam nih. Kita mau masak ayam kremes. Oke, kita taruh bumbunya. Bumbu beli, bumbu jadi. Saya lagi males bikin. Biasanya saya blender sendiri ya. Tapi ini lagi males, beli jadi aja. Gak apa-apa. Tukang bumbu langganan enak kok. Kita kasih daun jeruk ya. Daun jeruknya udah dicuci. Kita aduk-aduk ya. Sebelum kita nyalakan apinya atau sambil kita nyalakan apinya ya. Diaduk-aduk apa nih? Kita biarkan bumbunya meresap sambil kita godok. Tunggu mendidih ya. Boleh kita tambahin garam dikit ya, supaya berasa gitu garamnya ya. Jangan banyak-banyak dulu, takutnya nanti keasinan. Namanya bumbu di pasar itu biasanya dia sudah asin. Jadi kita tunggu aja dulu sampai mendidih dan matang. Oke. Sambil menunggu matang ayam goreng, kita siapkan bahan lain untuk bikin kremes ya. Ini tepung beras Rose Bran, kebalik Rose Bran. Oke, kita 2 sendok aja dulu ya. 2 sendok Rose Bran. Terus kasih maizena atau tepung tapioka ya, atau sagu gitu ya, 1 sendok pengunjung ya. Terus kita kasih ladaku. Oke, sekali aja. Lalu kita kasih telur juga. Oke, jangan lupa kasih Royco dikit ya. Oke. Terus kita kasih air dikit-dikit aja dulu supaya gampang diaduk. Kita kasih air lagi dikit sampai encer ya. Nanti digorengnya tuh dicurung-curung nanti di minyak yang panas dan penuh ya, bukan penuh ya, maksudnya agak banyak gitu. Oke, tambahin lagi. Oke, kira-kira segini cukup ya. Ayamnya udah mulai matang ya. Udah start, airnya udah start. Oke, kita sampai habis. Masih sedikit biar habis dulu, setelah itu kita matikan apinya. Oke, sementara ayam matang ya, kita siapkan minyak. Kita panaskan minyak untuk membuat sambal, untuk goreng sambal. Kita bikin sambal hijau.
Gorengnya jangan kelamaan, sebentar aja. Kita tuang sama minyaknya ya. Kita ulek. Oke, kita nyambel. Kita kasih garam sedikit aja. Asin. Terus kalau jamur bisa pakai Riko, Masako atau pakai micin dikit. Saya pakai kalau jamur. Oke, kita ulek. Udah jadi, kita hidangkan dicuet aja ya, biar lebih alami. Sambalnya udah jadi. Oke, tinggal nunggu ayam goreng. Kita goreng ayamnya ya. Balik ya, minyaknya kebanyakan ya, minyak lagi mahal. Kalau bikin ayam kremes itu saya biasanya ya, kalau enggak ayamnya digoreng dulu semua biar mateng, terus nanti bikin kremesnya belakangan. Kalau enggak, ini udah kayak gini, terus kita cemplung ininya ya, tepung kremesnya ya. Oke, kita coba ya, yang lain kita angkatin, kita sisain satu untuk mencoba kita memakai tepung. Kita coba pakai kremes. Nah, gampang sih, gini doang. Harusnya sih ini kremesnya dulu ya digoreng sampai sampai kering ya. Cuman kan kadang ayamnya di situ kurang matang ya. Kayak gini diselimutin tuh. Begitu. Ini nanti kita banyakin lagi ya kremesnya. Cukup ya, kremesnya udah kering. Buka puasa sambal ijo lalapan ayam goreng. Oke, sobat semua, selamat mencoba ya. Jika kalian bingung mau bikin apa, masak nih mau bikin apa ya, menu apa ya, bingung, udah coba aja nih, ide yang sangat mudah sekali tapi dijamin makannya nambah terus. Oke, terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, assalamualaikum.